Bahasa Indonesia. Selamat datang di Redaksi Wata. Saya Jamil Pakat akan membawakan beberapa menit gabut kepada Anda. Langsung saja ke berita pertama. Hai, berita pertama saya akan membawakan tentang acara TV yang kemarin 2019. TV 2019 kebanyakan security yang nafsu. TIF tahun-tahun, semakin tahun semakin maju ini, peraturan yang ada di dalam TIF menjadi semakin ketat dalam security maupun dan wata-watanya pun semakin brutal, idolnya pun brutal. Ucicata Jadi ingat, jangan ke TIF selama masih ada live streaming. Berita selanjutnya terindikasi Wata di mobil melakukan konser secara liar perempatan Soreang. Tidak tahu Soreang atau apapun itu. Ya, depan Kopo. Depan Kopo. Ya, perempatan Dajjal. Simpang 5. Ya, seperti itu. Later. Oh ya, siap. Telah terkonfirmasi bahwa oknum yang melakukan konser secara liar di perempatan Dago itu adalah sebuah oknum dari fans Wata Crush Nobizaka 46. Dan katanya di dalam mobil itu ada satu Wata Kyakizaka 46. Mau saya 46, dan itu terbuli oleh fans Wata Nobizaka 46. Sekian redaksi Wata. Terima kasih telah mendengarkan berita gabut ini. Salam, bye bye.